Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmat sehat pada kita semua. Tidak lupa kita ucapkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan saya dalam kesempatan yang berbahagia ini akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Birrul Walidain, yang artinya berbakti pada orang tua. Kita semua tahu betapa besar pengorbanan ibu kita dari sejak dalam kandungan sampai melahirkan dan merawat hingga dewasa. Dan kita juga tahu betapa besar keringat ayah kita bercucuran untuk mencari nafkah buat keluarga. Oleh karena itu, sepantasnya lah kita menghormati dan menghargai jerih payah mereka. Dan perlakukanlah mereka dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah sekali-kali berkata kasar, apalagi membentak. Karena kasih sayang mereka tidak bisa terbalaskan karena ridho Allah ada pada mereka. Murka Allah ada pada murka orang tua kita. Demikianlah ceramah dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.